Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Tuzdakia Kalkima Yunus dari SD Muhammadiyah Sukorjo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hadis dengan tema keutamaan salat malam di bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa yang melaksanakan salat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka ia akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang melaksanakan salat malam atau salat tarawih, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Artinya orang tersebut bersih dari segala dosa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Demikianlah hadis yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.